Ini kolam-kolam pemancingan tadinya. Terus sekarang udah nggak diurus lagi. Jadi pemancing-pemancing bebas, tapi banyak yang nggak tahu. Wih, dapat nih. Wih, di gondol nih. Wih, mantap. Wih. Mantap. Coba lihat dulu, Kang. Kang, lihat dulu, Kang. Itu umpannya apa ya? Cotton bud. Oh, ini yang dibilang cotton bud. Oh, hantu deh sekarang nih. Udah narik belum? Belum ada? Belum. Waduh, mungkin jamunya kurang kali. Wih, lihat tuh. Gara-gara itu, percaya nggak tadi, Mbak? Dia minum jamu, dapat. Wih, tuh bapaknya dapat tuh. Dapat ikan nih. Angkat tuh. Jadi di sekitar sini nih banyak kolam-kolam pemancingan kecil-kecil kayak gini nih. Kolam-kolam pemancingan kecil-kecil dia. Ini ada kira-kira 8 orang mancing di situ. Oke, kita mau lihat mancing apa, tapi kayaknya dari jauh kelihatannya kayak dia mancingnya mancing mujair. Oke, yang kita ke situ aja. Belum. Kok belum dapat mancing dari tadi? Mancing apa? Ini kolam apa nih? Ini. Iya. Mujair. Ini pemancing. Hah? Mantap. Oh, terus sana bebas mancing. Oh. Jadi ini kolam-kolam pemancingan tadinya. Terus sekarang udah enggak diurus lagi. Jadi pemancing-pemancing bebas, tapi banyak yang enggak tahu. Orang-orang masih mancingnya di situ Cipondo tadi. Wih. Targetnya mujair ya? Iya. Kang tadi kelihatan dapat tadi, Kang? Iya, Pak, baru mancing dapat tuh, alhamdulillah satu. Alhamdulillah ya. Berapa ekor? Baru satu, Pak. Yang tadi itu. Iya. Dari situ kelihatan tuh mancing dapat satu ekor. Jumatan mancing iseng. Oh, habis Jumatan? Iya. Emang banyak ikannya atau kurang? Kalau ini bekas pemancingan, Pak. Jadi karena ini udah nggak bisa lagi, ya dibebaskan. Oh. Ya, kalau untuk sehari-hari biasa mancing di danau, Pak. Di danau ya? Iya, bebas dia asal mau aja. Ya, ikannya pun macam-macam di danau. Iya. Kalau yang ini? Kalau ini sama tadinya kan dibuangkan air ini juga lumayan kalau mau dipancingin gabus ikan liar juga. Bentar, oh, liar juga? Mas, ya. Karena ikan dari sini kan mas. Oh gitu. Ya. Eh, Kang, cari Kang biar dapat lagi, Kang. Oke, makasih, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Lukman Hakim, Pak. Lukman Hakim. Sehari-hari kerjanya apa, Pak Lukman? Saya kenal lagi Opnir. Director Angkasa Pura, Pak. Angkasa Pura? Iya, director bandara. Oh. Terminal. Pak Lukman Hakim ya? Pak Lukman Hakim ini, dia driver di bandara dia. Biasanya ngantar di bandara, ini lagi off. Jadi dia mancing, santai-santai gini. Wih, enak juga. Pak, joran berapa, Pak? Joran TG 3. Oh. Pak, joran TG-nya 3. Jadi memang ini kok waktu mungkin waktu dulunya nih kalau umpamanya ini pasti ikannya banyak nih. Tapi kenapa enggak orang-orang yang itu kenapa enggak dia beli yang kecil-kecil dia sebar, dia jagain. Karena enak. Oh, ini pemancingan Andika tadi ini. Pemancingan Andika. Tuh, pemancingan Andika lomba ikan mas. Total ikan grosir sama eceran. Oh, tadinya. Desa Situ Cipondo. Oh, pemancingan tadinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dapat, Kang? Pak. Eh,
Iya. Wih, TGK baru-baru nih kayaknya TGK nih. Hah? Oh, sedap. Ayo Pak, cari ikannya Pak. Konten Pak. Oh. Iya. Ini tadi jalan kita dari Cipondoh itu danau. Kita lihat sini kok, ih, ada juga pemancingan di sini. Ini pemancingan kertas om. Tuh tadinya Galatama nih. Tadinya Galatama om. Oh. Karena udah nggak diperpanjang, jadi empang liar. Oh, kenapa nggak diisi lagi ya kemarin harian ya? Sayang juga ya. Wih, dapat nih. Wih, ini gondol nih. Wih, mantap. Wih. Mantap. Coba lihat dulu, Kang. Lihat dulu, Kang. Lihat dulu, Kang. Wih, ini lebih gede. Matanya banyak banget. Tuh, 2 3 4 5 matanya. Lumayan. Wih. Ya, pada santai-santai keren. Wih, Kang. Ini hadiahnya, Kang. Dapat ini. Waduh, dari toko online pusat pancing. Jadi kalau belanja-belanja alat pancing bisa di toko online pusat pancing, bisa di Tokopedia, marketplace tuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Coba cari dapetin lagi lu, Kang. Oh, itu umpannya apa ya? Cotton bud. Oh, ini yang dibilang cotton bud. Oh, hantu deh sekarang ya. Oh, ini yang dibilang mancing pakai cotton bud. Jadi dia nggak pakai umpan. Saya pernah mau diajakin kemarin sama temen. Beras itu dia. Hah? Beras. Pakai beras ya? Benir, Pak. Ditebar. Iya. Ditaburnya pakai tebur pakai beras. Coba gimana caranya, coba saya mau tahu caranya sih. Nanti ya, nanti ya coba lihat ya. Review dulu. Oh, ini mancing cotton bud. Mana lihat? Tuh. Oh, menir saya bagi dikit, Pak. Oh, terus menirnya tebar ya? Oh. Nanti kan disangkanya menir. Dimakan sama ikan begitu. Oh, iya. Apa namanya? Targetnya ikan dasar. Oh, dasaran nih. Iya. Oh, bukan ya, tapi itu pakai pelampung. Pelampung buat tanda aja, Pak. Oh, pakai tanda aja. Oh, tapi di ini sampai dasar ya. Tapi kalau untuk di area rawa pakainya glosor, nggak pakai pelampung. Oh gitu. Nah ini kan airnya diam. Ah itu dimakan tuh, belum? Ah dipakai topinya Pak. Iya Pak. Waduh keren, biar keren. Ya. Wih. Dari toko online buat pancing tuh. Wih. Rezeki emang nggak kemana. Rezeki emang nggak kemana lah. Tuh. Ini jadi, ini lihat nih. Ini beras nih, beras meniran. Jadi beras yang ditumbuk yang kecil-kecil ini dilempar nih, dilempar. Nah ini ikannya kumpul. Nah, dia pakai cotton bud umpannya baru dimakan. Saya lempar lagi boleh nih? Boleh Pak, silakan. Yang lebih gacornya lagi kalau pakai menir beras ketan Pak di sangrai. Oh, lebih galak dia? Lebih galak karena ada harumnya. Wih. Gitu. Kang lihat dulu Kang, lihat dulu Kang, bentar Kang, maaf Kang. Mengapa Kang? Mau lihat dulu Kang. Ini ujungnya cotton bud. Iya Pak, selang cotton bud. Oh, cotton budnya digituin doang. Oh, batangnya ya. Jadi kalau di dalam kan nyerupain menir. Oh, ini nih. Bisa kelihatan nggak? Tuh. Tuh jadi, maaf Bang ya, bentar Bang ya. Wih, jadi dia pakai cotton bud, potong batangnya, dia masukin gitu. Dilempar pakai menir. Oh, keren juga nih. Mancing yang tangan nggak kotor Pak. Iya ya. Saya pikir pakai belum buat enggak ya. Ada yang pakai lumut ini. Oh, ada juga pakai lumut. Channel YouTube-nya apa Pak? Channel YouTube-nya namanya Dudit Widodo Pak. Dudit Widodo. Dudit. Oh, Dudit. Ini ya, Pak Dudit ini. Kalau nggak salah Pak. Yang sering di mancing mania ini mah. Iya dulu Pak. Makanya sekarang
mau nyarinya ikan-ikan yang kecil-kecil aja, Pak. Oh. Enak kelihatan nariknya. Di sini, Pak, di dalam taman kalau pagi tuh, Pak, kalau mau nge-review tuh. Di mana, Pak? Ini Bapak masuk. Uh-huh. Nah, masuk taman bayar 5.000, ke taman situ banyak, Pak, yang pakai lumut itu orangnya jago-jago lah. Oh gitu? Iya. Taman apa namanya ya? Taman Danau Sipondo, Pak. Oh, Taman Danau Sipondo. Tapi kalau di sore gini nggak ada ya? Ada, Pak. Masih ada sampai maghrib ya, Pak. Itu spesial-spesial lumut, Pak. Oh, spesial lumut ya? Iya. Iya, iya, iya. Tapi saya baru tahu kalau lumut saya udah sering lihat. Tapi kalau yang ini pakai... Saya pernah dengar, pernah mau diajakin, minggu lalu pernah mau diajakin. Cuma nggak jadi, oh begini caranya ya? Iya. Pakai meniran ini ya. Mata kailnya nomor berapa? Kecil banget tuh ya? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya? Tergantung kita menyesuaikan, paling nomor 5, nomor 6 kita pakai. Ini dengan Pak siapa, Pak? Saya Harun, Pak. Harun? Iya. Kalau Pak Harun kerja sehari-hari apa ya, Pak ya? Saya kerja sehari-hari mancing, Pak. Oh, enak. Berarti pundi-pundinya udah banyak, Pak ya? Ya, kalau alhamdulillah lah, ya. Cari makan mah alhamdulillah, sebagian ada kerja online juga, Pak. Oh. Jadi daripada kita diem di rumah sambil isi kekosongan, kita mancing, kita bawa ikan. Wih, ya. Hobi yang positif, Pak ya? Betul. Jadi kalau momennya hobi mancing tuh nggak perlu mahal, tapi bahagia ya? Iya, Pak. Kalau udah ngeliat kumbulan bergoyang juga udah indah aja, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi pemancing-pemancing itu rata-rata gitu. Yang pemancing-pemancing yang pakai pelampung, pakai kumbulan. Kalau bilang Jawa, kumbul, pelampung. Itu kalau ngelihat pelampungnya udah bergetar, tenggelam gitu, itu katanya udah seneng katanya Pak Harun nih. Jadi kalau tuh tenggelam gini, dek, dapat gak dapat, tapi ngeliat kumbul, oh umpan gue dimakan gitu ya. Iya, Pak. Weh, yang seninya orang mancing. Seni orang mancing gitu ya? Iya. Tapi orang mancing itu kenapa nggak kapok-kapok ya, Pak? Kadang-kadang nggak dapet, besok mancing lagi. Nggak dapet, besok mancing lagi. Begitu, Pak? Karena dikasih sifatnya penasaran, Pak. Oh, dibuat penasaran? Iya, karena kan kalau misalnya hari ini nggak dimakanin, oh mungkin besok dimakanin. Oh. Atau besok lusanya dimakanin, begitu. Sifatnya orang mancing seperti itu, Pak. Iya. Hobi yang murah tapi menyenangkan. Hobi murah menyenangkan ya? Tapi nggak dimarahin sama bininya, Pak? Hah? Kok pergi melulu? Kalau istri kan yang penting kan uang dapur jangan dikurangin aja, udah indah, Pak. Keren, itu keren tuh. Pokoknya uang dapur jangan dikurangin. Lu mau pergi, pergi deh. Pokoknya casingnya balik lagi ya. Betul. Iya. Tuh, pemancing-pemancing tuh. Boleh mancing ya. Kata nih Bang Haru nih. Lu mau mancing, kata bini, boleh. Cuma duit dapur jangan dikurangin, kalau perlu tambahin. Gua pergi berapa hari, dia izinin. Gua hebat juga nih bininya Bang Harun nih. Memang hampir seperti itu, Pak, semua, Pak. Oh ya? Iya. Contohnya kalau kita kerja juga, kalau misalnya uang dapur itu kurang, tetap rumah tangga juga kurang bagus juga, Pak. Intinya kan permasalahannya cuma uang dapur jangan dikurangin, dilebihin, boleh kan gitu. Oh. Iya. Tapi ya kalau orang mancing itu biasanya, Pak, semakin mendapatkan ikan banyak, makin banyak pula rezekinya. Yang wih, ini keren. Iya. Yang saya jalanin seperti amin, itu. Amin. Kan nggak tahu juga kan ketemu sama Pak Didit seperti ini, bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol, bisa berkawan. Iya. Yang penting kita bahagia, nah, Pak. Kan bisa kemana-mana, Pak. Ya, iya, iya. Kita happy, bahagia, itu aja, Pak. Jadi ya, kalau menurut Pak Harun ini, Bang Harun ini, kalau kita mancing dapat banyak, biasanya rezekinya makin banyak. Wih, amin. Cuman saya berapa kali kalau mancing boncos, rezekinya juga ikut boncos, Pak. Waduh, nggak boleh begitu ya. Oke. Oke, siap. Baik, makasih ya, Mas ya. Oke. Okay. Ya, makasih. Assalamualaikum. Udah narik belum?
Belum ada? Belum. Waduh, mungkin jamunya kurang kali. Mbak? Gak ngaruh, Bapak. Jamunya kurang nih, Bu. Mbak kasih minum jamu nih, Mbak, biar dapat nih. Jamu apa, Mbak? Mbak. Dapat apa, Pak? Hah? Biar dapat ikan lah. Emang ngaruh. Orangnya yang minum jamu, ikannya yang naik. Iya. Oh, gitu. Bapak ini pesan jamu. Bapak ini. Wah, Bapak ini tadi dapat kan, karena capek narik. Dapat ikan monster tadi. Bapak ini capek, jadi mesti dikasih jamu. Monster apa, Pak? Monster tuh yang gede-gede lah pokoknya, Mbak. Coba saya juga buat ini yang apa ya, kalau biar kuat minum obat aja, jamu apa dong? Kuat ngapain, Bapak? Kuat macul. Macul apa? Udah deh, pokoknya macul, tanya Bapak ini Lukman Hakim. Coba, Hakim. Mangga. Bu, saya juga buatin, Bu. Apa jamunya? Mau yang pahit, yang manis, apa yang asam? Yang pahit. Yang pahit aja? Mm-mm. Soalnya hidup saya terlalu pahit, Mbak. Apa yang manis? Oh, enggak. Mudanya apa? Waduh. Ini campur apa manis? Pahitnya aja, Pak. Pahitnya aja? Oke. Okay. Gelasnya cuci dulu yang bersih, dong. Ini beda lagi ambilnya. Lakinya yang mana, Mbak? Laki, itu? Lakinya di rumah, Bapak. Oh. Lagi jualan di rumah. Jualan apa, Mbak? Jualan bakso. Wih, hebat. Orang Solo mah begitu. Orang Solo ya? Nih, iya. Saya mau minum ini jamu nih supaya... Kopi. Ini katanya kopi pahit nih. Katanya tuh jamunya kalau minum ini, rezekinya akan melimpah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Broto Wali. Wih, iya kan Broto Wali kan? Asik. Wih, lihat tuh. Gara-gara itu, percaya enggak tadi, Mbak? Dia minum jamu dapat. Wih, itu gara-gara minum jamu tadi. Wih. Itu gara-gara minum jamu tuh bapaknya. Wih, keren. Kasih lihat lagi, Pak. Jangan diangkat dulu, Pak. Kasih lihat dulu, kasih lihat. Diangkat, Pak. Diangkat, Pak. Kasih lihat ini. Tuh. Ini gara-gara jamu nih. Jamu emang bikin apa? Hoki. Hoki. Bang Luman, tadi kan dapat tuh ikannya nih. Oh, ya dari toko online pusat pancing ya. Oke. Oke, kalau belanja di situ, Pak. Oke, makasih ya. Mari, Kang. Nggak mau jamu, biar narik. Nggak? Ini minum jamunya, mbaknya langsung narik nih. Ini jamunya bukan sembarang jamu, ada baca-bacaannya nih. Kok begitu juga, Bapak? Nggak boleh dibaca-bacain. Enggak, maksudnya biar dapat rezeki, biar bukannya bacain supaya dapat strike kok. Ini pinter nih, berdua nih pinter. Gangsal, 11. Gangsal itu berapa sih? 15.000, oh, Pak. Nah, iya. Tadi Bapak ngomong jamu, saya balas ikut. Kalau bilangnya 15 aku ngerti, kalau gangsal tuh saya nggak ngerti. Ya, mudah-mudahan mbaknya banyak rezekinya ya. Pak, permisi dulu, Pak ya. Iya, makasih ya. Ya. Kulo wong Imogiri, wong anu Gunung Kidul. Iya. Kurang anyar, cetak anu kon gonku. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih. Jadi tadi advice-nya tuh, salamnya tuh, kalau mancing yang penting rumah jangan lupa ditinggalin, dapur tetap ngebul. Salam strike, jangan lupa tetap mancing. Enaknya belanja di toko online pusat pancing, selain mudah didapat di marketplace di mana-mana, itu juga ada garansinya 1 tahun. Dan yang terpenting, klaimnya mudah, gak pakai ribet.